Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina akun kesadaran laporan komandan dengan keterangan orang saksi dan hadir pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanpa diikuti peserta upacara. Pembacaan Panca Prasetya Kors Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta upacara dan pembacaan visi dan misi gubernur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri agama. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat kami anggota KOP Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji satu, setia dan taat kepada negara kesatuan dan Salte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, kita bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat. Tadi yang tidak masuk hanya dua, itu semakin baik. Kalau 106 akan jauh lebih baik. Yang kedua, untuk kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karuniamu kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami kehadiranmu sebagai bagian mohon sinar terang ilahimu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, jujur, tertib, dan disiplin, serta Rapor, apel kesadaran telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Nah, pembina apel kesadaran hormat gerak, tegap gerak. Thanks for watching.